الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surah Ali Imran ayat 102. Wa qala hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman معاذ بن الجبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. daripada ابو ذر جندب بن جناده dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda: bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada, susulilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapuskan keburukan itu, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba. Kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kami, wa bil Islam dinina, dan agama Islam sebagai cara hidup kami, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan kami. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, kita dapat hadir bersama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Seterusnya kita dapat duduk sebentar mendengar kuliah subuh untuk kita ini menambah ilmu kita, untuk kita ini membuang segala kejahilan yang ada pada diri kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah pada pagi ini sama-sama kita akan membincangkan, mengubah satu tajuk daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan pada mukadimah tadi, berkaitan dengan takwa dan berakhlak mulia. Hadis yang saya sebutkan sebentar tadi, Nabi SAW menyebutkan hadis ini untuk kedua sahabat Nabi, iaitu Abu Dzar, iaitu Abu Dzar dan juga Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi SAW tujukan hadis ini, ceritakan kepada dua sahabat Rasulullah, bukan bermakna untuk dua sahabat itu sahaja, tetapi untuk orang muslimin, orang mukminin. Tentang apa? Tentang supaya kita ini bertakwa dan berakhlak mulia. Ittaqillah haythuma kunta. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Takwa pada bahasa ialah kamu mengambil pencegah atau binting yang dapat mencegah dan memeliharamu daripada sesuatu yang kamu takuti. Bertakwalah kepada Allah
maksudnya ialah seorang hamba itu membuat benteng di antara dirinya dengan azab Allah yang ditakutinya untuk mencegah dan menjaga dan menjaganya daripada azab tersebut. Yang seperti mana kita kalau kita tiap-tiap minggu ni khatib Jumaat akan dia akan baca dia punya teks khutbah tu. Saya menyeru agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu teks khutbah. Tiap-tiap minggu khatib akan ingatkan kita. Tetapi ayat yang khatib sebut tu adakah masuk ke dalam jiwa sanubari kita ini? Ataupun kita ni dengar saja, ini tiap-tiap minggu sama je lah khatib dia punya skrip. Ataupun kita ni dah waktu tu dah lenyap. Sebab itu kalau ini kita nak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena melaksanakan segala ketaatan kepada dia. Saya kira kalau kita ni nak kalau berkait dengan ketaatan, insya-Allah kita boleh melakukan ketaatan kepada Allah. Tetapi untuk kita meninggalkan segala larangannya itu, kalau dah jadi satu tabiat pada diri kita, agak susah untuk kita tinggalkan. Jadi untuk kita mendapat takwa Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buat dua-dua perkara ini. Melaksanakan ketaatan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kalau kita tengok amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf ni ramai orang buat, tetapi nahi munkar ini ramai kita takut nak buat. Sebab apa? Sebab bila kita buat nahi munkar ini, orang akan jadi tak suka kepada kita. Tengok muka haji asyik-asyik datang dia nak tegur macam-macam. Jadi orang tak suka kepada kita bila kita buat perkara nahi munkar. Tetapi ini adalah suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena buat walaupun orang tak suka. Itu adalah fitrah. Fitrah bila mana kita ini melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat kepada Allah Taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Takwa ni bagaimana kita nak mendapat takwa? Jadi kita kena melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita akan rasa nikmat untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Taala. Barulah sampainya adalah diri kita ni halawatul iman, kemanisan iman dalam kita melakukan segala aspek di dalam kehidupan seharian kita. Bukan sahaja ibadah, kehidupan di dunia pun kita kena buat berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebutlah dalam Al-Quran, semua aspek kehidupan kita ini semuanya dah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ikut. Daripada kita bangun pagi sampai kita tutup mata kita sebulan, semua yang kita ikut dengan berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan daripada segi ekonomi kita, daripada segi berbudaya kita, dari segi hiburan kita, dan bermacam-macam lagi lah aspek kehidupan kita ni, semua kena ikut pada Islam. Barulah kita boleh mendapat takwa Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapatkan kemanisan iman. Jadi kalau kita ini faham apa yang setiap hari kita baca surah Al-Fatihah 17 kali kita baca dalam solat kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita faham tak sampai habis? Kita faham tak makna sebenar, kita tadabbur tak makna sebenar surah Al-Fatihah ini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kalau kita ini bertakwa kepada Allah Ta'ala, kalau kita faham ayat ini, maka kita akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, orang yang baik. Bergaul dengan manusia, kita tidak sombong, kita tidak dengki, kita tidak iri hati. Bila mana orang lebih daripada kita, kita ini kalau kita faham Allah Subhanahu Ta'ala ini Tuhan sekalian alam, InsyaAllah dekat atas muka bumi tak ada orang yang jahat. Maliki yaumiddin,
Tuhan Allah SWT yang memiliki hari pembalasan. Kalau kita betul-betul tadabbur surah Al-Fatihah ini, insya-Allah nanti akan kemudian tak ada orang yang nak sombong dengan kita, nak dengki dengan kita, nak iri hati dengan kita, nak melakukan kemaksiatan, nak melakukan kejahatan, ni tak ada. Kalau betul-betul kita tadabbur, kita tafsir ayat Al-Quran surah Al-Fatihah ini, apabila kita tak akan bumi, tak ada orang yang betul-betul nak buat jahat dengan kita, sebab kita tahu di hari akhirat nanti Allah Ta'ala yang maha menguasai hari pembalasan. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, takwa ini adalah satu kejayaan yang paling besar dalam hidup kita ini. Bila mana kita ini bertakwa, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini akan bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Di dalam surah An-Nahl ayat 128, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum syai'a. Dan jika kamu sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Di surah Ali Imran. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu, maka aku akan menentukan dia bagi orang-orang yang bertakwa. Anak katanya orang bertakwa ni, Allah SWT sayang orang-orang bertakwa. Sebab apa? Sebab apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat, apa yang Allah Ta'ala larang dia, dia tak buat. Maka kita ini nak mencapai hakikat takwa ini, maka kita kena buat dari segi akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, mestilah merangkumi syariat Islam. Kena ikut syariat Islam. Akidah kita, ibadah kita, muamalah kita dengan manusia, bagaimana kita nak bermuamalah, nak duduk dengan masyarakat, bagaimana kita nak duduk masyarakat mengikut acuan Islam. Kita kena tunjukkan akhlak yang baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah Subhanahu Ta'ala sebut lagi dalam surah Al-An'am, Ula'ika alladhina hadallah fabihuda umuqtani. Mereka nabi-nabi itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka turunlah oleh wahai Muhammad akan petunjuk mereka. Surah Al-An'am ayat 90. Jadi kita nak dapatkan takwa ini, kita kena ikut alim ulama, kita kena ikut nabi-nabi kita. Jangan kita buat pandai-pandai, kena mengaji, kena cari ilmu kita, kena cari ilmu barulah kita mendapat ilmu yang benar daripada ulama-ulama. Kita nak cari ilmu ni, kena cari kepada orang-orang yang betul-betul takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana disebutkan dalam surah Fatir, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah golongan-golongan ulama. Jadi kita nak cari ilmu, kena cari kepada orang yang betul-betul membawa agama yang betul, ilmu yang betul, ustaz-ustaz, ulama-ulama, para masyayikh kita. Jadi kita kena bertalami dulu. Macam ni kita duduk dengar kuliah subuh, kuliah maghrib. Biasalah kita ni dah maintenance, takkan kita naik kepelang kadang-kadang licin lah kita naik kepelang. Jadi kita boleh duduk kuliah dhuha, kuliah maghrib, kuliah subuh, macam-macam kuliah ada. Jadi kita duduk, kita dengar, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat kita dapat ilmu-ilmu yang dapat menjadi benteng kepada diri kita. Dan bila mana kita menuntut ilmu ini, Allah Ta'ala akan buka jalan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila jannah.
Barang siapa yang bersusah payah menyelusuri satu jalan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka baginya satu jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita kena rajin cari ilmu, rajin kita cari ilmu banyak, kuliah kita pergi, pengajian-pengajian yang kita pergi, insya-Allah Allah taala akan buka banyak jalan untuk kita ini menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang cintakan ilmu. Bila mana kita cintakan ilmu, barulah kita dapat ilmu yang sebenar, barulah kita mendapat taqwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah taala sekalian. Ustaz, bagaimana saya ni dah orang umur dah lanjut, macam mana saya nak dapatkan taqwa kepada Allah taala ni? Banyak berlaku, saya banyak melakukan kesilapan, banyak buat maksiat kepada Allah taala. Jadi macam mana boleh sempat lagi tak kita nak dapat ni taqwa Allah taala ni? Jadi salah satu cara untuk kita kembali kepada jalan Allah, kembali kepada jalan yang benar, kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dan segera beramal. Janganlah kita dah tahu kita ni kita banyak buat jahat, kita banyak buat maksiat kepada Allah taala, tapi kita buat relax, kita tak apalah, belum sampai masa lagi. Jangan begitu. Kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 135, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosanya melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang telah mereka lakukan itu sedang mereka mengetahui akan salah dan akibatnya. Maka kita ni bila dah buat dosa, dah buat maksiat kepada Allah taala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, dan kita bertekad dalam diri kita ini tidak akan mengulangi dosa-dosa yang kita pernah buat. Itu baru taubat nasuha. Jadi kalau kita kadang-kadang kita buat taubat sambal belacan, kan? Taubat sambal belacan ni bila mana kita makan pedas, pedas ni tak boleh makan ni. Lepas ni malam jumpa sambal belacan lagi, tak apalah, terai sikit. Itu taubat sambal belacan. Kita nak terai lagi, nak buat lagi. Jadi kita jangan buat taubat sambal belacan, jangan buat. Kita buatlah taubat nasuha, yang mana kita ini betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan segala kisah silam kita, segala maksiat-maksiat yang terdahulu kita buat. Kita bertaubat kepada Allah taala untuk kita ini buat satu kebajikan yang baru, dan satu jalan, satu amal-amal soleh yang baru itu untuk kita dapat taqwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa ini satu cahaya ketaatan yang ada. Kalau kita buat ni taqwa ni, ada dalam diri kita ni ada satu cahaya ketaatan. Dia akan menghapuskan cahaya kegelapan. Waktu kita buat maksiat dulu kita rasa gelap. Tak nampak pun kita nak datang solat. Kita datang solat pun susah. Cahaya kegelapan datang solat ke masjid, ke surau, kita susah untuk nak pergi, tak apa, solat kat rumah. Itu dulu. Sebab kita ni dah dikelilingi dengan maksiat yang kita buat. Apa pun maksiat lah. Jadi bila mana kita bertaubat, cahaya ketaatan ni dia akan memadamkan cahaya kegelapan. Cahaya ketaatan ni tak boleh duduk sekali dengan cahaya kegelapan ni, tak boleh. Dia mesti salah satu yang ada pada diri kita. Sebab tu bila mana kita betul-betul melaksanakan segala ketaatan dan meninggalkan larangan Allah, insya-Allah cahaya ketaatan itu akan menyinari hati kita.
Bila hati baik, insyaAllah segala tindak tanduk kita akan berikut syariat Allah, akan berikut sunnah Rasulullah SAW. Taubat ini adalah syarat untuk kita menghapuskan dosa-dosa besar. Yang biasa kalau kita buat amalan-amalan ni, dosa-dosa kecil kita yang terhapus. Contohnya kita mengambil wudu. Mengambil wudu ni, kita kena ambil wudu dengan betul. Bukanlah kita ambil wudu ni sekadar nak menghilangkan peluh-peluh yang ada di muka, debu-debu, main kotoran-kotoran. Bukan sekadar kita ambil wudu ni supaya Allah Ta'ala hilangkan dosa-dosa kecil yang ada pada mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Sebab itulah kita ambil wudu ni, kalau kita mengaji kita bidayah-bidayah ni, dia ada doa-doa ni. Waktu kita ambil kat muka ni, apa doa ni? Kalau kita mengaji kita bidayah-bidayah tak sambungkan, dia akan doa ni. Waktu kita ambil muka ni, ya Allah, kau cerahkanlah, kau sinarilah muka aku ini dengan sinari seperti muka mulia Nabi. Begitulah. Jadi kita kena banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ini boleh hapuskan dosa-dosa kecil kita. Tetapi nak hapuskan dosa-dosa besar, perlunya taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi kita tidak bertaubat, apa yang kita tak akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janganlah kita takut Allah Ta'ala tak nak terima taubat kita. Jangan takut, jangan begitu. Sebab kesukaran Allah Ta'ala ni lah boleh dimentaubat. Maha mendengar keluhan-keluhan hamba ni. Dalam Al-Quran banyak sebut, wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap ia di jalan yang benar. Surah Taha ayat 8. Jadi kita ni kena banyak tak bertaubat. Janganlah tak bertaubat. Macam mana Allah Ta'ala nak terima, nak taubat, nak terima ampun kita? Kalau kita pun malas nak bertaubat, solat-solat taubat pun malas, nak istighfar pun malas. Kan? Sedangkan Nabi SAW pun banyak beristighfar. Nabi SAW pun dah memang maksum terpelihara daripada dosa, tetapi Nabi SAW pun banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi kita ini lebih-lebih lagi kena banyakkan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Satu waktu kita buatlah istighfar 20 kali, contoh subuh 20 kali, zuhur 20 kali, asar 20 kali, maghrib 20 kali, isyak 20 kali, cukup 100 satu hari. Kita kalau nak buat sekaligus 100 ni, payah ni. Bila nak habis, baru 20. Kalau kita buat setiap-tiap waktu ni 20, insyaAllah kita rasa mudah. Banyaklah buat. Gitu. Banyakkan istighfar. Bila kita beristighfar banyak, Allah Ta'ala ni lapangkan dada kita. Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kita. Sebab kita ni selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan banyakkan juga kita surat-surat taubat. Supaya Allah Ta'ala terima taubat-taubat kita. Dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala sebut lagi, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah orang-orang yang keburukannya akan digantikan Allah dengan kebaikan. Jadi kita ni kena banyakkan bertaubat. Moga-moga Allah Ta'ala gantikan segala keburukan yang kita buat dulu, segala maksiat yang kita buat dulu, Allah Ta'ala gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang menyebabkan kita ini masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, Allahumma. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, musliman, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, selain kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, cara untuk kita mendapat takwa Allah Ta'ala juga kita kena berakhlak dengan akhlak yang baik. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Seperti mana hadis yang saya sebutkan sebentar tadi, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
bergaulilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita kena bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dengan jemaah kita, masyarakat kita, korea kita ini, kita kena buat, kita kena tunjuk satu akhlak yang baik. Jangan kita pergi ke mana-mana saja orang tak suka kita. Orang tak suka kita sebab apa? Sebab kita ni selalu cakap pasal orang, selalu mengumpat. Kan? Jangan kita datang ke sebuah ke masjid ni, kita datang untuk kita cari puan. Ini orang ni buat apa ni? Kita nak mengumpat dia, kita nak kutuk dia. Jangan. Seeloknya kita ni diam bila tengok orang ni buat benda-benda pelik. Sebab itu kata, jangan, kalau kita betul-betul faham Allah Ta'ala ni menguasai sekalian alam, Allah Ta'ala ni lah yang maha memberi pembalasan. Kalau kita betul-betul tadabbur surah Al-Fatihah ini, maka kita tidak akan buat perkara ini. Kita sibuk nak cakap pasal orang, kita sibuk nak kutuk orang, jangan. Kalau boleh kita ini, asal notif kita boleh pulak, kalau tengok benda boleh, biarlah kali. Lebih baik diam daripada kita bercakap. Takut-takut kadang-kadang orang ni sebenarnya buat perkara betul. Tetapi kita ni datang fitnah, cakap macam-macam pasal ni. Tapi mana kita fitnah ni? Allah Ta'ala sebut apa? Al-fitnah itu asyadu bin al-qal. Fitnah ini lebih dahsyat daripada bumi. Jangan kita buat sebarkan berita-berita palsu, berita-berita yang kita tak tahu dia punya. Macam kita betul ke tak betul. Ataupun kita tengok orang ni macam ni, betul ke macam ni, kita sampai ke orang lain, padahal ni buat kerja tu kan, itu yang kita tak nak. Ada satu kisah, ada seorang hamba Allah ni jumpa dengan seorang alim ulama, itu guru lah kita sebutkan sebagai tok guru ataupun syekh. Dia jumpa tok guru, saya datang ni saya nak minta maaf. Saya mohon pula nak minta maaf ni, tak ada kena, tak ada angin, tak ada ribut nak minta maaf. Sebelum ni saya banyak untuk share, banyak mengumpat belakang, saya sebarkan kalau fitnah dan bagaimana dimurai. Sekali share ni bersebut, kalau begitu sebelum saya maafkan kamu, saya nak kamu datangkan satu baldi berisi penuh paku di dalam baldi itu. Paku tekan, paku tekan yang kita tekan kat bawah-bawah tu kan. Jadi penuh di bawah ni. Okey, dah bawa. Okey, kamu balik rumah. Sambil balik rumah tu, kamu taburkan di jalan paku ni. Sampailah balik rumah. Dan bila kamu dah sampai ke rumah, kamu patah balik jumpa dengan saya. Sambil kutip balik paku-paku yang kamu tabungan tadi. Jadi dia pun pergi buat. Dia buat mana tu. Belah sekali dia datang, dia sebut dekat tu guru ni, dia sebut kat syekh ni, syekh tak boleh lah nak kutip semua. Tak apa lah, senang nak kutip balik satu-satu, susah nak kutip, mustahil boleh kutip semua. Jadi kesimpulan yang syekh sebut, begitulah kamu bila sebarkan sesuatu berita buruk tentang orang, satu berita buruk tentang sesiapa pun, fitnah dan sebagainya, kalau kamu dah share dekat Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp dan sebagainya, boleh tak kita nak clearkan semua? Tak boleh. Sebab ada yang nak terlepas-terlepas ke orang lain, kita tak boleh nak bagi tahu balik, nak clearkan balik, tak boleh. Begitulah efeknya kalau kita ni berita, sebarkan berita-berita buruk, sebarkan berita-berita fitnah. Itu kita elakkan daripada perkara-perkara ini. Sebab apa? Sebab kalau nak maafkan ni, orang itu sahaja yang boleh maafkan kita. Kita tak nak maafkan kita. Jadi satu masalah yang besar yang kita, diri saya sendiri yang banyak melakukan perkara-perkara begitu. Dan kita muhasabahlah supaya kita bila dengan hadis-hadis yang sebutkan Nabi SAW, jadi kita elakkan daripada buat perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita ini ada masalah dengan orang,
Kita ada masalah dengan orang, kita pergi minta maaf kepada orang yang kita melakukan kesalahan. Tak kisahlah apa benda pun. Kita mengumpat yang kita jumpa. Haji, saya semalam ada mengumpat lah. Masa haji, saya cakap ini, gini, gini, gini. Kita beritahu dia, saya mohon maaf. Kita minta maaf tu. Sebab apa kita takut masalah nanti di hari akhirat nanti. Sebab apa saya cakap benda ni? Sebab ada hadis, ada daripada Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda yang bermaksud, apabila orang-orang mukmin itu terlepas daripada neraka, mereka akan ditahan terlebih dahulu pada jambatan yang terletak di antara syurga dan neraka. Ada satu jambatan di antara syurga dan neraka. Lepas kita dah selesai di azab, di neraka Allah Ta'ala ni, kita nak pergi ke syurga, ada satu jambatan. Kita akan ditahan di situ. Dan jambatan yang terletak di antara syurga dan neraka untuk mereka balas membalasi terhadap kezaliman yang berlaku di antara mereka di dunia. Apabila mereka sudah dibersihkan, barulah mereka diizinkan untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa hadis ini. Dan kalau kita ni ada masalah dengan orang, cepat-cepat kita minta maaf pada orang. Kalau orang ada buat masalah dengan kita, cepat-cepat kita maafkan orang tu. Janganlah dialog-dialog yang biasa kita dengar, aku murah, aku tuntut dekat akhirat, yang biasa kita dengar. Janganlah kita, kalau sebelum ni kita ada cakap, jadi tak puas hati, dia tuntut ke akhirat. Kalau ada sikap-sikap ini, kita maafkan tadi. Takut-takut kita sangkut dengan sangkut dekat jambatan yang terletak di atas syurga dan neraka. Elok kita dah mulai ekspres masuk syurga, tiba-tiba sangkut dekat jambatan. Dekat sangkut jambatan, kita tak tahu pula berapa lama. Dan kita tak tahu pula bagaimana kita ni nak settle dengan manusia yang kita tak mati. Kalau tak tahu tu pilih, kita jumpa, kita minta maaf. Dekat akhirat nanti, bagaimana cara pembalasan, balas-membalas itu saya pun tak tahu gitu. Itu Allah dan Rasul dia tahu. Kita tak tahu. Jadi kalau boleh kita selesaikan cepat-cepat datang ke bumi ni sebelum tidur. Kita ingat balik hari ni apa yang kita buat. Ada sekian-sekian masalah kita, kita maafkan. Kalau kita buat masalah dengan orang, kita tengok esok kita nak minta maaf dengan sahabat kita yang kita buat masalah. Jangan kita ada masalah dengan orang lain, takut-takut kita ini. Sebab-sebab takutan kecil ni lah yang akan melambatkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat dan dirahmati di Allah Ta'ala sekalian. Akhlak ini seorang saja kita punya idola. Iaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Inna bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia punya akhlak tu, akhlak yang terpuji. Jadi kita kena sebagai ibu bapa, kita kena ceritakan kepada anak-anak kita ni, anak-anak kita yang baru nak membesar, yang kecil baru nak membesar, kita ceritakan banyak-banyak perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka ini kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya tengok dalam video-video yang ada di media sosial sekarang ni, dia orang yang buat macam jumpa-jumpa tanya-tanya gitu kan. Saya tengok bila cerita tanya siapa nama Nabi, siapa nama bapa Nabi, Nabi ada berapa anak, Nabi ada berapa isteri. Dan cerita boleh tanya soalan berkaitan dengan perihal Nabi ni, mereka tak boleh jawab. Budak-budak kecil, tak adalah kecil sangat tu tak belajar lagi kan. Dia umur yang nak belajar, maksudnya mereka ni tak kenal dengan betul Nabi Muhammad SAW. Tetapi bila tanya berkaitan dengan lain pula, kenal. Jadi itu muhasabah lah bagi diri saya dan tuan-tuan, supaya anak-anak kita kenal Nabi SAW. Story time malam-malam tu cerita berkaitan dengan Nabi-Nabi dan Rasul, supaya mereka dikenal Nabi-Nabi kita. Bila mereka dikenal, barulah mereka ni ada rasa nak kenal lagi, nak kenal lagi, nak contohi perangai ataupun akhlak Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena banyak cerita berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik. Jadi kita kena ikut perihal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan-bukan dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Dekat hari akhirat tak ada siapa yang boleh bantu kita melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan berselawat kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Nabi ini kenal kita. Orang ini bila kita sebut nama ini, bila orang sebut nama kita, kita akan kenal dia, bunyi ini kenal. Jadi Nabi nak kenal kita macam mana? Kena banyakkan berselawat. Barulah Nabi tahu, oh inilah yang banyak selawat kan kepada kuih atas kuih itu. Sehari seribu di selawat. Jadi aku nak beri syafaat kepada ini. Kalau kita nak selawat pun malas, tiba-tiba dekat akhirat hari akhirat ni, ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah. Satu ni soalan, kau ada tak selawat kepada malu kita nak jawab. Kubu-kubu ni kita malas nak selawat kepada Rasulullah SAW, kepada Rasulullah nak bantu kita. Jadi yang tak akhir sekali hadis Nabi SAW sebut, wa tasfaha amman syatamak, kamu maafkan orang yang mencacimu. Fa yumsiku anis syarif fa innahu lahu sadaqah, tahanlah kamu daripada berbuat jahat, maka sesungguhnya itu merupakan sadaqah. Jadi perbanyakkanlah kita memaafkan orang lain dan kita tahanlah diri kita daripada memaki orang, mencaci orang, berubah orang daripada berbuat jahat. Sesungguhnya kalau kita ini tahan diri kita daripada berbuat jahat, perkara itu adalah merupakan sadaqah insyaAllah. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah sekadar itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Moga-moga mendapatlah ambil sedikit manfaat yang boleh dibawa ke rumah, yang boleh dikongsikan bersama keluarga, yang boleh dikongsikan kepada jemaah yang tak ada pagi ini. Moga-moga dengan kita berkongsi ilmu-ilmu ini menjadikan kita, menjadikan ilmu itu sebagai ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Sesungguhnya Nabi SAW sebut, tiga amalan yang tidak akan terhapus bila mana kita ini meninggal dunia. Yang pertamanya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak yang soleh dan solehah. Jadi kita rebutlah di atas muka bumi ini dua tiga perkara ini, supaya bila mana kita dah meninggal nanti, pahala kita tetap berjalan membantu kita di hari akhirat nanti insyaAllah. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim li walakum. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang, yang salah, yang silap itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.